Sedapnya suara melengking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama Caca di Tanjung Pinang. Salam persaudaraan. Mantap. Guys, untuk video Caca kali ini Caca ngajak kalian untuk melihat sebuah video Amir ya. Video Amir ya. Maksudnya di sini video The Chosen One Concert. Jadi di sini Amin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Untukmu Ibu. Kok enggak salah Caca, ini lagu Untukmu Ibu tuh dulu pernah dinyanyikan oleh grup band Axis ya, di mana waktu Caca kecil-kecil tuh suka kalau Caca dengerin lagu ini kan. Lagu itu sedih gitu ya kan, menceritakan tentang seorang ibu. Nah, kira-kira gimanakah Amir membawa lagu ini? Ya udah lebar enggak bengong masa. Sebelum Caca mulai kali ini, lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya guys. Thank you. Nah, oke guys, karena Caca udah siap, langsung puterin aja videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kalangan kita ni, yang kata ini memang comel dia. Lagu yang memang juri-juri minggu lepas yang suggestkan bersama dengan coach dia, Putra Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah persembahan. Amin. Ya, ini peserta termuda kali ya, karena Caca ini baru pertama kali tengok sih. Asal dari mana sih? Okey, Amir berasal dari mana? Kampung Rengat. Kampung Rengat. Negeri? Perak. Amir ada Perak. Beberapa adik. Saya ada dua adik. So, Amir untuk anak nombor tiga? Amir paling suka lagu apa? Lemak Manis. Lemak Manis? Saksikan persembahan kami. Selepas ini. Yes. Lagu ini sedih soalnya. Iya, enaknya suara dia. Sedapnya suara melengking. Kena nak kahwin. Kena Jihan. Kena Jihan. Kenapa Jihan? Alex, kira kan? Ayuh nak maju dia, nak nanya. Ada sepanjang. Assalamualaikum. Hello. Kita mak tau. Kita mak. Lagu ibu-ibu ni kita tak boleh. Amir. Boleh ke kalau makcik jadi Amir? Amir tu apa? Amir tu mak. Amek tu mak. Mak je tahu. Amek tu mak kan? Nah, boleh ke? Amek. Amek dah berapa lama tak jumpa Amek? Lama sangat. Lama. Tak? Rindu tak? Rindu. Amek. Kalau tiba-tiba Amek datang sini, Amek suka tak? Ya ke? Kasi surprise ya. Apa pusing kasi kursi tu, Pak? Amek, siapa tu, Amek?
tepukan untuk Ame. Puan Ramla. Ame, Puan Ramla. Puan Ramla bangga tidak dengan Ame? Baik tahu abangnya kayaknya. No, kalau anda semua nak tahu, Mak Ame tak pernah keluar daripada kampung. Yeah. Kali pertama datang ke Kuala Lumpur, datang nak support anak dia. Ipertas The Chosen One. Okey, Ame berdiri, Puan Ramla berdiri sebelah Ame. Dengar komen, dua orang dah menitiskan air mata tengok persembahan. Oh, ibu yang Ame tujukan untuk Puan Ramla. Kita dengarkan Jacqueline Victor. Okey, adik, saya macam ni eh. Saya, I'm also a mother guy. Kita faham. Kita mak-mak ni, kita emosi kita lain ya. Saya tengok Ame masa menyanyi tadi memang in the mood. You know, exactly apa yang Ame tengah nyanyikan tu Ame beli rasa. Aduh, rapat kita. Datawi. Macam mana Datawi? Jiwa kata. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan. Ini sebuah hadiah dari Tuhan. Bukan kata yang lain tak sedar. Lain pun sedar. Tapi ini satu keunikan dalam ceritaan hidup dia, kisah dia. Susah duka, susah senang dia. Jadi teruskan Ame, buat elok-elok. Supaya menjadi kebanggaan negara. InsyaAllah. Dengar tu Dato' Awi cakap tu. Sebenarnya Ame kena tahu yang Ame ada peluang yang besar. Apa bakat yang ada pada Ame ni semua adalah daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi Ame kena guna sepenuh-penuhnya dan sebaik mungkin. Boleh Ame? Terima kasih Ame dan juga Puan Ramla. Dan apa nak jadi kepada Ame angkat ni? Okey, kami sekeluarga ucapkan terima kasih kepada Astro. Jadi kami akan bermusyawarah sekejap. Boleh berbual sekejap? Boleh lihat? Boleh? Jom kita lihat sebentar. Kita kembali selepas ini of The Chosen One. Guys, ini kali pertama ya Caca ngereson Amir ya, peserta The Chosen One concert ini. Kenapa Caca bisa ngereson ini? Karena Caca tengok banyak kali yang ngereson Amir ini, ya ada beberapa channel gitu kan. Jadi Caca penasaran. Dan kenapa Caca milih lagu untuk ibu, Caca reaction? Karena Caca sangat kenal dengan lagu ini. Karena Caca juga suka dengan lagu ini gitu ya kan. Caca setiap kali dengar lagu untuk ibu ini, Caca pasti nangis. Ya karena arti liriknya tuh sangat dalam gitu ya kan. Nah, di sini Caca enggak mau komentarin masalah lagunya, tapi Caca mau komentarin Amirnya ya. Anak seusia Amir ini kalau sudah memiliki suara seperti ini ya, ini memang luar biasa gitu ya kan. Udah tinggi melengking gitu ya. Karena Caca tadi baru sedikit aja mendengar cengkoknya dia nih. Caca juga belum tahu dia menyanyikan lagu yang lain itu cengkoknya itu seperti apa. Tadi sedikit aja Caca dengar, aduh enak kali cengkoknya gitu ya kan. Nah, kalau misalkan suka nanti Caca reaction Amir ini, nanti kalian boleh lah ya rekomendasiin Caca untuk reaction Amir menyanyi lagi gitu ya kan. Ya semoga kalian mau rekomendasi ya gitu ya. Karena apa ya, Caca suka dengan suara Amir gitu ya kan. Pas pula dengan lagu yang dia bawa ini gitu ya kan. Dan juri aja bisa nangis gitu dengan pembawaan lagu yang Amir bawakan gitu. Nah oke guys, kayaknya saya cukup sampai sekian untuk video Caca kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah setia di channel Caca. Dan terima kasih juga untuk kalian sudah nonton video sampai habis. Dan bagi kalian belum subscribe, kalian nyelup tuh subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Caca. Dan kalau seandainya kalian suka video dari Caca, kalian jangan lupa like, comment, dan share guys ya. Dan bagi kalian yang sudah support Caca selama ini, Caca ucapkan terima kasih banyak. Oke guys, sampai ketemu di video Caca mainnya selanjutnya. How can you know?